12 malam cuy. Kalau perut lagi lapar, kita nyari makanan. Lo pasti belum tahu ada martabak yang paling enak banget. Nih, ikutin gua. Ini martabaknya di sini, makanan gue. Namanya martabak Koh Alun. Tuh, ini Koh Alunnya. Koh Alun tuh udah kenalnya tuh udah lama banget dari gue zaman kecil. Wah, pokoknya udah lama banget deh, senior banget. Pokoknya lu semua kalau misalnya mau nyari-nyari martabak yang enak, yang paling top, top share, nih di sini tempatnya nih. Martabak Koh Alun adanya di deket apa? Jembatan apa namanya nih? Jembatan apa? Sriwijaya seberangnya. Nah, jembatan ada pom bensin apa nih? Shell ya. Ya, seberangnya persis Shell. Kok? Ngomong-ngomong nih mau nanya-nanya dikit nih Fadli. Kalau sejak kapan sih adanya Koh Alun? Kan kalau Fadli tahu udah lama, dari Fadli kecil, dari SD juga udah ada. Nah, kira-kira tahun berapa sih? Jual martabaknya maksudnya? Iya. Dari tahun 82. Oh, bener gak? Tahun 82 berarti udah dua lo senior, pedagang senior yang gue wawancara. Pertama Koh Alun ntar sama yang ketoprak Pendi, tahun 82 juga. Bikin nih gokil ya lo. Dari tahun 82, umur gue masih berapa kok? 82 berarti baru 1 tahun. Gua baru 1 tahun gila kan. Jadi di sini nih ada jualnya tuh ada martabak manis. Ada coklat kacang wijen juga, ada keju, ada kue pukis juga. Kue pukis ada. Iya kan kok itu doang ya? Iya. Yeah. Bukanya dari jam berapa dong? Dari jam 6. Jam 6 maghrib. Bukanya maghrib sampai tutupnya jam kalau enggak salah nih. Jam 2. Jangan lu kemari jam 3, mau subuh. Udah gak ada kan, kesian Koh Alun yang mau istirahat. Jadi siap. Teman santai dimanapun berada, sekian dulu liputan untuk martabak Koh Alun kali ini. Jangan lupa subscribe, klik loncengnya, di share juga, tekan juga tombol like-nya, ya kan? Di share ke teman-teman semua biar pada tahu. Oke, Fadli Jackson pamit di santai bareng gue. Bayar dulu, ya. Yeah.